Pak Dubes, jadi kami ingin mengonfirmasi sekali lagi, sebetulnya Abdul Somad ini dideportasi atau ditolak masuk? Ya Silvia, jadi Senin pagi ini kami mendapat informasi melalui sosial media bahwa Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi. Karena itu pukul 8.45 kami menghubungi pihak Immigration and Checkpoint Authority Singapura, ICA, untuk menanyakan kebenaran dari pendeportasian Ustadz Abdul Somad. Kemudian kami mendapatkan jawaban dari pihak ICA bahwa Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk, refusal to entry, jadi not to land. Jadi beliau diminta untuk kembali ke tanah air ketika pemeriksaan di imigrasi. Jadi belum melewati imigrasi, tetapi ketika mengajukan, menyampaikan paspornya, kemudian dinyatakan tidak eligible untuk bisa masuk Singapura dan diminta untuk kembali. Oke, alasannya apa Pak Dubes, UAS ini ditolak masuk ke Singapura? Adakah alasan yang disampaikan? Ya, ada form di ICA ini seperti ini. Orang itu kemudian diketik ada 4. Yang pertama ada not having a valid passport. Tentunya Ustadz Abdul Somad tidak. Yang kedua not having a valid visa. Ini tidak karena kita negara ASEAN, jadi bebas visa. Keempat, being a prohibited immigrant, bukan juga Ustadz Abdul Somad. Yang diklik nomor 4, being ineligible for issued of pass under current immigration policies. Jadi memang alasan yang formal yang disampaikan oleh pihak ICA adalah tidak eligible untuk bisa memasuki Singapura berdasarkan kebijakan keimigrasian yang berlaku di negara ini. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.